Assalamualaikum guys and welcome back to my channel Budak Nob. Alright guys, so hari ni aku nak buat sedikit content yang lama, tapi aku nak try naikkan balik content ni. Di mana aku akan buat Bully Sayovacri part 4. Okay guys. Okay, so untuk part 4 ni aku dah pilih combo daripada macam biasalah group VTuber Malaya aku. Aku dah, apa tu, ada orang yang dah bagi combo 5 combo yang akan lawan dengan Xavier Valkyrie. Sebab apa Xavier Valkyrie ni dikira macam one of the bay yang sangat-sangat lopek lah, boleh dikatakan macam tu lah. But actually dia boleh tahan juga, kuat juga sebenarnya kan. Okay, so 5 combo tu aku akan tunjuk sebentar lagi. Okay, stay tune. But right now aku nak tunjukkan sedikit update di mana semalam aku pergi ke tournament, tak silap aku G3, di mana aku jumpa Syafiq Ikhwan, kawan aku dekat dekat One Utama kan, One Utama Mall guys kan. So dekat sana alhamdulillah aku dapat beli 3 Beyblade yang rare ni. Okay, yang orang boleh kata limited lah. Okay, so yang pertama sekali ini adalah Zui Bahamut. Okay guys, ini yang dua ni, yang ni GT, yang ni pun GT. Okay, this is Zui Bahamut. Lepas tu kita dapat aku lupa Okta Okta Disc and Assault Dash punya driver. Okay, warna dia cantik but performance dia agak kurang actually, sebab dia selalu tu, dia selalu jatuh tu guys. Kemudian kat sini kita ada Lord Achilles. Yes, Lord Achilles dengan disc yang aku memang tak ada lagi, iaitu Paradox. And finally aku ada, okay. And Quick Dash. Okay, Quick Dash yang sangat-sangat cantik. Okay, untuk combo ni, dia okay, aku suka. Lepas tu dengan Lord lagi, dapat Lord yang baru, warna biru pula tu, cantik gila. But aku tukar sikit, di mana aku akan tukarkan disc Paradox ni kepada Blitz. Blitz yang dapat daripada triple booster DB set tu. Dan aku akan tukar dia jadi macam ni lah. Okay, at least warna dia sing and actually lagi nice lah kan. And this Paradox ni aku akan tukar ke, aku akan letak dekat Beyblade yang sepatutnya, yang lebih deserve this Paradox, iaitu Naked Diabolos aku. Okay guys, there you go. Itu dia, nampak nice kan. Yup, because it is. Yang terakhir sekali oh, sorry guys, aku batuk sikit. Dan yang terakhir sekali ialah Prominence Valkyrie. Okay guys, untuk Prominence Valkyrie ni Dia bukanlah like limited edition, cuma dia dikeluarkan. Maksudnya bay ni, aku tak tahu dia idea asal daripada dua orang ni ke, yang selalu domo arigatou, yang dekat channel Takaratomi tu kan. So aku rasa dia orang buat. Yang interestingnya pasal benda ni, dia dapat Atomic Dash. Okay guys, Atomic and Dash. And Prominence dapat this over. Okay guys, itu dia. So itulah dia update yang semalam aku pergi dan aku beli. Okay guys, malangnya ketiga-tiga Beyblade ni aku tak akan buat review lah. So aku akan buat, maksud aku akan buat short review je dekat sini. Battle soon insyaAllah. Okay guys, so kita akan fokuskan main content kita ni, iaitu Bully Sayo Valkyrie. So tanpa buang masa lagi, Jom kita tengok 5 combo yang akan bully kita punya Xavier Valkyrie. But before that, jangan lupa untuk subscribe my channel Budak Nob. And jangan lupa untuk tekan butang notification tu, supaya kalau aku post apa-apa video, korang tak miss apa-apa news lah. And jangan lupa untuk like this video, share, dan jangan lupa untuk komen dekat bawah sekali. Okay, it really really appreciate. Okay guys, okay, that's it for the intro. Let's go. Okay guys, untuk 5 combo yang akan bully Xavier Valkyrie, inilah dia guys. Yang pertama kita ada combo daripada Afif ataupun Absol XYZ ataupun dia kata Mid Dream, aku tak tahu. So ini adalah combo dia, Ultimate Belial version 2. Dia pakai armor 9, Giga dan juga Drift. Okay, so ini adalah combo defensive, but the layer is attacking. Aku tak tahu macam mana combo ni akan dominating. First aku tak tahu lah, kebanyakan hit kuat
And kau dengar dia punya click dia tak berapa kuat lah. But disebabkan chip Belial version tu, dia akan ada burst stopper kat situ. So mungkin itu akan menghalang daripada burst lah. And attacking bila Beyblade tu dekat tengah kan, sebab dia pakai drift, so Beyblade tu dia macam, entah, mungkin sebab defensive dia kuat ke, ataupun entah, aku tak tahu guys. Kita nantikan sesama kan macam mana performance dia. Kemudian kita ada combo daripada Irfan Afiq. Okay, so Irfan Afiq ni yang merupakan ahli B-tuber lah kan, B-tuber malah lah. So untuk combo dia ialah Infinite Lucifer, One Attack dan juga Destroy Dash. Okay guys, Infinite Lucifer, combo ni agak thick, agak tebal and agak solid actually. So aku tak sabar nak tengok performance macam mana. Click pun okay, as long dia tak burst kan, aku rasa dia boleh memberikan impact atau kekuatan yang besar kepada Beyblade tu. Kemudian kita ada Andy Thingy. So Andy ni merupakan ahli lama B-tuber Malaya, lama gila kan, from 2019 if I'm not mistaken. Okay, so untuk combo dia ialah Death Dragon. Okay, Death yang daripada Death Solomon tu, Death Dragon, One Attack juga dan juga Reboot Dash. Okay, Reboot Dash daripada Dronzer version 2. Okay, kemudian untuk member yang paling disukai ramai ataupun member sultan kita, Muaz Shakirin. Okay, member yang paling pro gila MML, Muaz Shakirin adalah combo Guilty Bahamut. Okay, Guilty Bahamut Armor 2, kemudian Tis Karma dan juga Driver Extreme Metal. Okay, combo ni dia, aku tak sure, mungkin dia boleh keluar stamina ataupun mungkin dia, kalau dia terkawal sikit kan, mungkin dia boleh menang. Ada chance untuk menang lawan dengan Valkyrie, alright. Interesting combo. And last sekali daripada Syafiq Ikhwan. Okay, daripada Syafiq sendiri, sebelum pergi tournament semalam dia bagi combo dekat aku. So inilah combo dia. Dia buat combo ni juga pergi tournament yang dia masuk tournament tu, aku tak. So yeah, dia guna combo ni. Jom kita tengok kuat ke tak, iaitu Raw Longinus Armor, if I'm not mistaken, 3 Armor 3 Disover dan juga Driver Hide Extend Dash Plus. Okay, panjang gila nama dia. So inilah dia kelima-lima combo yang akan lawan dalam series Bully Valkyrie pada hari ini. Alright, so korang rasa combo mana yang akan burstkan Valkyrie, mana yang akan kalah dengan Valkyrie? Jom kita nantikan bersama-sama. Alright, so let's go. Alright guys, welcome to test battle. Jom kita tengok. First aku akan buat Savior Valkyrie lawan dengan ni dia guys, Ultimate Belial, Giga dan juga Drift. Okay, jom kita tengok siapa yang akan menang. Let's go. By the way guys, aku lupa untuk pengiraan point. Okay, aku akan buat siapa yang dapat 2 markah dulu akan menang. Okay, so spin finish 1 markah, knockout finish 1 markah, and burst finish 2 markah. Okay, so siapa yang burst dulu dia kalah lah kan. So let's go, 3, 2, 1 go. Alright guys, ni dia pertarungan di antara Afif. Oh, okay, so Afif dapat 1 point sebab dia knock out Valkyrie. Alright, so Afif 1-0. Okay guys, round 2 guys, 3, 2, 1 go. Okay guys, oh Valkyrie dah activate. Oh mak, Valkyrie scrape. Oh no. Okay, nampak macam ada chance untuk menang kat sini. And yup, Valkyrie terbalik. So Afif ataupun Absol SYZ menang lawan dengan saya Valkyrie 2-0. Let's go. Seterusnya Saver Valkyrie akan lawan dengan combo yang diberikan oleh Irfan Afiq, iaitu Infinite Lucifer, One Attack dan juga Destroy Dash. Let's go, 3, 2, 1 go. Wow, dengar guys, apa bunyi dia, satisfied gila. Oh damn. Okay, so Valkyrie dapat satu markah. Okay, sebab Irfan Afiq keluar dulu. Okay, dia keluar, patut Valkyrie kat sini dia keluar. So Irfan Afiq lawan Sayo 1-0. Second round guys, 3, 2, 1 go. Ini dia guys pertarungan round kedua di antara Irfan Afiq dan juga Sayo. Okay, Valkyrie dah activate. And yeah, Irfan Afiq,
Aku rasa Ivan Afiq dah kalah tadi, kalah spin finish. So, pertarungan di antara Ivan Afiq versus dengan Sayo, Sayo menang 2-0. Alright, let's go. Seterusnya Sayo akan lawan dengan Death Dragon, Death Dragon One Attack dan juga Reboot Dash, combo daripada Andy Tingy. 3-2-1 go. Okay guys, ini dia pertarungan di antara Andy dan juga Sayo Valkyrie. Alright. Oh, Reboot Dash dah activate. Tapi Pocong masih lagi relax. Okay, Pocong dah activate. Kedua-dua Beyblade sekarang tengah laju dalam Awaken. Awaken eh. Tak tahu lah. Kau rasa siapa yang akan menang di antara dua Valkyrie driver ni? Of course lah, Shark akan menang. So, Xavier Valkyrie menang dengan spin finish. Second round, 3-2-1 go. Go. Okay guys, so Valkyrie sekarang dah tak berapa lemah macam dulu guys eh? Which is surprising. Ataupun tak tahulah, combo yang normal gini agak lemah ke apa. I'm sorry. Let's see. Okay, so Pocong baru activate. Come on, hit, hit. Yeah, that's what I want to see man. More hit, come on. Oh, burst finish. Oh, damn, burst finish. So macam tu je, Andy menang dengan burst finish 2-1. Alright, let's go. Seterusnya, Xavier Valkyrie akan lawan dengan combo daripada Muaz Shakirin ataupun Frost, iaitu Guilty Bahamut, Armor 2, Karma dan juga Extreme Metal. Alright, let's go. 3-2-1 go. Okay guys, nampak perbezaan di antara Karma, I mean Guilty, dengan Valkyrie kat sini. Wow, 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 wow. So Guilty menggunakan driver Extreme Metal. So Valkyrie menang dengan spin finish. Alright, Muaz Shakirin Sayo 1-0. Okay guys, untuk second round aku rasa aku akan launch Xavier Valkyrie dulu. Sebab aku rasa untuk combo Guilty Bahamut ni bawa dia Extreme kan, bergetah, so macam tak adil. 3-2-1 go. Go. Okay guys, agak agresif di situ Guilty Bahamut. Oh dia, oh tak, tadi je agresif. Wah, wow, perfect timing. Dia nak jatuh tadi. Pocong activate. Siapa kan yang bakal menang? And tu dia guys, Xavier Valkyrie menang dengan spin finish 2 kali. Okay, so Muaz Shakirin kalah 2-0 dengan Sayo. Skill. Last round, Xavier Valkyrie akan lawan dengan Raw Longinus, Armor 3, Disover dan juga High Extend Dash Plus. Okay, combo daripada Shaf Ikuan. Let's go. 3-2-1 go. Guys, oh, oh my god. Guys, aku tak sempat cakap apa-apa guys. So itu dia combo daripada Shafiq. Dia dapat burstkan Xavier Valkyrie macam tu je. First round aku tak dapat cakap apa-apa guys. Aku speechless gila. Hoi, hit dia kuat gila tu. Alright, so macam tu saja, Shafiq menang dengan burst finish. Alright. Okay guys, so itu saja untuk konten kita hari ini. Apa korang rasa ataupun apa korang punya pendapat tentang series kita punya series tentang Bully Xavier Valkyrie ataupun Sayo Valkyrie ni? Alright, aku rasa series ni sangat-sangat best because aku dapat tengok ataupun dapat lihat bermacam-macam combo yang sangat-sangat interesting daripada, lagi-lagi daripada group WhatsApp aku, daripada kawan-kawan aku. Alright, so aku bolehlah nak test-test combo. And soon bolehlah, kalau aku join apa-apa tournament, aku boleh try yang power-power macam 3 ni. Okay, yang 2 combo yang kalah daripada Muaz Shakirin dengan Ivan Afiq, jangan rasa down. Okay, bukanlah nak cakap korang punya combo noob, tapi mungkin ada sebab kenapa dia kalah. Alright, mungkin dia tak, I mean combo dia agak solid tau, agak interesting. Tapi bila kita try lawan dengan Xavier, so Xavier menang. Aku tak tahu kenapa. Alright, that's it for the video. Aku harap korang enjoy this video. Jangan lupa untuk subscribe my channel if you're new. Jangan lupa tekan butang notification juga after korang subscribe, supaya korang tak miss video-video yang akan datang daripada aku. Alright, jangan lupa untuk like this video. And jangan lupa untuk share dan comment dekat bawah. Alright, Assalamualaikum. Bye-bye.